Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan kembali menanggapi sebuah video yang berisi pernyataan seorang polemikus Islam yang menyinggung tentang iman Kristen. Nah, berikut videonya. Kalau memang Yesus itu firman Tuhan dan keluarganya tahu ucapan Yesus adalah firman, tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau bisa menunjukkan, saya masuk Kristen secara tulus. Yang kedua, kalau kamu bisa menunjukkan, nah itu di video itu ada di YouTube itu, catatan ucapan Yesus usia 1 tahun sampai 30 tahun, potong kelingking jari saya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berani enggak kelingking jarimu saya potong? Nah, dalam video tersebut, polemikus ini memberikan tuntutan, pertanyaan kepada orang Kristen bahwa kalau Yesus memang adalah firman, kalimatullah, maka di mana pernyataan Yesus atau firman, sabda-sabda Yesus ketika ia berusia 1 tahun sampai 30 tahun? Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya? Pertanyaan atau tuntutan awam ini, yang sangat awam, kalau tidak mau dikatakan bodoh sama sekali, itu muncul minimal karena tiga hal. Yang pertama, karena ia tidak mengerti, tidak memahami kristologi Alkitabiah. Seperti yang kita tahu, kristologi adalah studi dalam teologi Kristen yang mempelajari tentang pribadi dan karya Kristus. Karena orang ini tidak memahami tentang kristologi yang benar, yang Alkitabiah, maka tentu muncul pertanyaan-pertanyaan ngawur yang semacam itu. Kita harus tahu bahwa memang kitab Injil tidak merekam seluruh perkataan dan perbuatan Yesus. Seperti yang bisa kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kita bandingkan dalam Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21, di sana dikatakan, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Perhatikan, Yesus masuk ke rumah ibadat dan ia mengajar di sana. Ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, di dalam narasi ini dikisahkan Yesus mengajar orang-orang Yahudi, tetapi tidak dituliskan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, kitab Injil tidak menulis, merekam semua perkataan dan perbuatan Yesus. Tetapi semua yang ditulis dalam kitab suci itu sudah cukup sebagai dasar iman bagi orang Kristen untuk percaya bahwa Yesus adalah kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia. Seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat 31, di sana dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Perhatikan, semua yang dicantum di sini itu tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi, segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci itu sudah cukup menjadi dasar iman bagi orang percaya untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau tidak semua perkataan dan perbuatan Yesus itu direkam, ditulis dalam kitab Injil, apakah kemudian mempengaruhi eksistensi Yesus sebagai kalimatullah? Tentu tidak. Tidak direkam, tidak ditulisnya semua perkataan dan perbuatan Yesus dalam kitab-kitab Injil itu sama sekali tidak mempengaruhi eksistensi keberadaan Yesus sebagai kalimatullah. Karena keberadaan Yesus sebagai sang firman itu tidak didasarkan kepada rekaman ucapan Yesus dari umur 1 tahun sampai 30 tahun. Tetapi kepada apa? Yang pertama adalah nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang. Siapakah Al-Masih itu? Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Yang kedua, tergantung kepada apa yang menjadi perkataan Yesus, sabda-sabda Yesus di dalam kitab-kitab Injil,
ia menyatakan keilahiannya. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Nah, ini sebuah pernyataan-pernyataan yang menunjukkan divine, keilahian Yesus, lahutia dari Kristus, sang firman yang menjadi manusia. Dan eksistensi Yesus sebagai kalimatullah itu bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan Yesus, tindakannya, karyanya. Ketika ia meneduhkan angin badai, murid-muridnya berkata, siapa orang ini sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya. Nah, di sini kitab suci sedang menyatakan keberadaan Yesus sebagai Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang segala sesuatu harus tunduk kepada firman-Nya. Jadi, eksistensi Yesus sebagai kalimatullah tidak didasarkan pada ucapan Yesus usia 1 tahun sampai 30 tahun, tetapi pada firman, perkataan Yesus kepada nubuat-nubuat perjanjian lama tentang siapa Mesias akan datang, akan perbuatan-perbuatan Yesus yang dinyatakan oleh Yesus, dan apa yang ditulis oleh para rasul, murid-murid Yesus, berdasarkan wahyu ilahi. Karena Yesus sendiri katakan, kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini terjadi pada peristiwa Pentakosta, di mana para rasul, murid-murid Yesus, itu dimampukan menjadi saksi-saksi Yesus. Mereka menjadi saksi Yesus bukan hanya secara lisan dalam perkataan mereka, tetapi juga melalui tulisan dalam kitab-kitab Injil yang ditulis oleh mereka, dalam surat-surat rasul yang ditulis oleh mereka, surat Petrus, surat Yakobus, surat-surat Paulus. Itulah bentuk kesaksian tertulis tentang Yesus, sang firman yang menjadi manusia. Jadi kalau Ustadz ini mengerti dengan baik kristologi yang alkitabiah, ia tahu, ya kan? Ia tahu siapa Yesus, eksistensinya sebagai kalimatullah berdasarkan nubuat perjanjian lama, tentu tidak akan muncul pertanyaan bodoh, tunjukkan kalau memang Yesus adalah firman, di mana perkataan Yesus dari umur 1 tahun sampai 30 tahun. Nah, kemudian orang ini, Ustadz ini tidak memahami tujuan kedatangan Yesus. Memang salah satu tujuan Yesus datang, ia mengajar, menyatakan kebenaran, memberitakan kebenaran. Walaupun Yesus juga berkata, ana huwat thoriq wal haqq wal hayat, akulah sang jalan kebenaran dan hidup. Sebuah pernyataan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang nabi sekalipun. Ia katakan, ana huwal haqq, akulah sang kebenaran itu sendiri. Jadi, kenapa muncul tuntutan atau pertanyaan yang semacam ini? Karena Ustadz ini tidak mengerti, tidak memahami apa tujuan penulisan Injil yang merupakan kesaksian tertulis tentang sang firman yang menjadi manusia. Inilah yang menjadi kerikma atau proklamasi dari rasul-rasul, murid-murid Yesus yang mula-mula. Di mana inti berita Injil itu bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang Mesias kini sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Anda bisa baca kerikma atau berita rasuli ini di sepanjang kitab Kisah Rasul. Ini yang selalu ditekankan, ini yang menjadi inti pewartaan gereja mula-mula, bahwa Mesias itu sudah datang. Ia mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang kembali sebagai Tuhan dan Hakim atas semua umat manusia. Yang ketiga, kenapa muncul pertanyaan bodoh semacam itu? Karena ia tidak mengerti latar belakang kebudayaan dan agama orang Yahudi pada abad pertama. Nah, usia 30 tahun seperti dinyatakan di dalam Lukas pasal 23. Kenapa dikisahkan dalam kitab suci bahwa Yesus mulai karyanya pada usia 30 tahun? Lukas pasal 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan seterusnya. Berusia 30 tahun karena menurut hukum Taurat, menurut budaya orang Yahudi, usia 30 tahun seorang itu memiliki hak penuh untuk mengajar. Ia dianggap memiliki kematangan spiritual, dewasa baik secara jasmani, dewasa secara rohani. Sehingga dikatakan Yesus mengajar usia 30 tahun menurut latar belakang Yahudinya. Karena bagaimanapun sang firman menjadi manusia, ia berkarya di tengah-tengah orang Yahudi. Ia hidup sesuai dalam latar belakang budaya keagamaan orang Yahudi. Ini yang tidak dipahami oleh Ustadz Masyud ini. Sehingga ia mempertanyakan mana usia perkataan Yesus saat ia berumur 1 tahun sampai 30 tahun. Kalau ia memahami latar belakang agama dan kebudayaan orang Yahudi, saya yakin tidak akan muncul pertanyaan yang bodoh seperti ini.